Halo guys, selamat datang di channel Agil Prayoga. Di kesempatan kali ini, saya akan bagi-bagi tutorial yaitu cara agar Play Store tidak mengunduh secara otomatis. Nah, fungsinya itu kalian itu tidak rugi yang mempunyai RAM 1GB, 2GB dan RAM-nya hampir sekarat. Nah, di sini saya akan memberitahunya, kalian masuk saja dulu ke aplikasi Play Store. Setelah itu kalian pilih yaitu titik 3 pojok kiri ini atas. Setelah itu kalian pilih menu yaitu setelan. Nah, di sini tampilan setelan itu kurang lebih seperti ini. Nah, jika kalian cari aja tulisan yaitu update aplikasi secara otomatis, kalian klik. Nah, di sini ini yang membuat kalian itu update secara otomatis. Nah, kalian pilih yaitu jangan update aplikasi secara otomatis. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian klik selesai. Nah, aplikasi Play Store ini sudah menjadi tidak otomatis lagi, guys. Sudah tidak download otomatis. Oke, guys, hanya segitu saja video kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, maka subscribe channel ini ya guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Oke, sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye bye.